badhe matur kabeh kasunyatan boten katon ngawur niki kutha kula ingkang berbudaya lembah mana sayur rukun inggih kutha Solo tansah ayem panas katon adem wit-witan ageng agawe tentrem alus pituture luhur bebudene suposito tata krama iku wis wajibe sepur duduk jolo doro senajan kuno isih kuno mlaku saka Purwosari dalan Solo ditelusuri romu pengkutho Solo gagah gede dhuwur mandekon wisata transportasine sak bendinone nyaman lan aman nih kabeh tak Solo 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 kutoku berseri sloganmu Solo Solo kutoku uri uri budayamu Solo Solo kutoku berseri sloganmu Solo Solo kutoku uri uri budayamu Solo kota budaya menjadi destinasi favorit untuk berwisata. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, keliling lereng dan keraton sambil makan serabi. Makanan khas Solo daripada melongo. Solo kota yang berbeda, ketika kau datang pasti langsung jatuh cinta. Jatuh cinta karena budaya dan keramahan masyarakatnya. Jalan-jalan ke kota Surakarta, belanja batik pakaian khas kota tercinta. Berbagai warna dan motif terlihat indah, meskipun sederhana namun terlihat mewah. Banyak tempat menarik untuk berekreasi, main ke balai kambang bikin keluarga happy. Masih banyak tempat yang bisa Anda datangi, ajak teman dan keluargamu main ke Solo lagi. Solo, Solo, kutoku berseri, sloganmu Solo, Solo, kutoku uri-uri, budayamu Solo, Solo, kutoku berseri, sloganmu Solo, Solo, kutoku uri-uri, budayamu. Kurang lengkap kalau belum ke Kraton Solo, berburu barang antik, Triwindu Ngasopuro, tempat olahraga yang nyaman, Manahan Solo. Selamat datang, we are from Solo. Yeah, nikmati kota kami dengan suka hati, kota yang tak mati malam sampai pagi, membuat kalian nyaman berseri tanpa korupsi. This is Solo City, welcome to the home. Banyak jalan-jalan berubah pandanganku, yakin ini tambah kemajuan. Pemerintahan berkembang, kota Soloku menyenangkan. Berbagai macam sarana ditambah hiasan kotanya. Arungi jalan sesama isi kota, bangunan tinggi dan menjulang terlihat kota Solo ku semakin mahal. Solo, Solo, kutoku berseri, sloganmu Solo, Solo, kutoku uri, uri, budayamu Solo, Solo, kutoku berseri, sloganmu Solo, Solo, kutoku uri, uri, budayamu Solo, Solo, kutoku berseri, sloganmu Solo, Solo, kutoku uri, uri, budayamu Solo, Solo, kutoku berseri, sloganmu Solo, Solo, kutoku uri, uri, budayamu. Thank you.
Oh ya, jadi di sini ya. Jadi kurang lebih ini kan pembangunan taman Mangkunegaran yang terinspirasi dari era yang buyut saya. Jadi dari eranya yang Mangkunegara ke-7 sekitar tahun 1920-an lah. Jadi kita kembalikan seperti itu. Kedepannya harapannya bisa menjadi suatu wadah lah untuk pelestarian, mengembangkan kebudayaan. Misalnya di bidang kesenian, di bidang UMKM, untuk UMKM bisa berkembang di sini juga, dan juga untuk kuliner khas Mangkunegaran, arahnya ke sana. Jadi ini menjadi tempat interaksi dengan publik juga lah dari kami. Betul nggak dibuka? Rencana selesainya mungkin di sekitar akhir Desember ya, Mbak? Akhir Desember rencananya. Dibuka untuk umum kapan? Nah itu tunggu kabar selanjutnya ya Mas ya. Karena kita pembangunan kan kita juga mungkin selesai pembangunan kita harus lihat kondisinya dulu. Sekian lama kita selesaikan apa persiapannya baru setelah itu nanti kita umumkan pasti. Iya. Bangunannya nanti ya Mas? Jadi di sini nanti ada 3 bangunan. Ini ada bangunan pertama, ini Pracima Sono. Di sana ada Pracima Wisik, Pracima Loka, jadi kita ada 3 bangunan. Nanti juga ada bangunan-bangunan di sini juga yang nanti kita gunakan juga. Untuk fungsinya nanti informasinya kita sesuaikan lagi Mas nanti saat peresmian atau kesempatan lainnya Bapak ya. Nah dulu ini sebagai lapangan tenis ya Mas, bekas lapangan tenis dulu ini. Tentu supaya dengan pemikiran supaya kita bisa lebih produktif lagi kita kembalikan fungsinya seperti dulu. Jadi ini pembangunan kembali taman yang harapannya bisa jadi ya ruang publik lah untuk bertemu antara interaksi dan kebudayaan. Dari kajian-kajian yang kita lakukan dengan pendampingan dari Cagar Budaya juga. Jadi kita semuanya kita lakukan berdasarkan kajian-kajian dan gambar kerja bahkan untuk beberapa hal yang ada di taman ini. Seperti tamannya, seperti air mancurnya gitu. Oh, Mas Ali ada tambahan? Cukup ya. Oh iya. Ini kan arahnya untuk wisata. Ya. Area publik dari tempat sendiri. Yang terbaik itu kota Amin. Ya. Harapannya ini jadi salah satu destinasi baru. Public space yang baru juga. Tapi harus saya garis bawahi lagi ini baru fase-fase awal ya. Jadi ada fase yang sebelah sini, Taman Pracima Twin, lalu nanti akan ada revitalisasi di tempat-tempat yang lain. Jadi kita ingin nanti benar-benar apa, Mangkunegaran ini bisa dinikmati banyak wisatawan dengan spot-spot baru kita kembalikan ke bentuk-bentuk awal. Tapi ini luar biasa sekali. Oh ya pasti sudah saya arahkan juga ke dinas-dinas terkait, misalnya koridor Ngarsopuro, Gatot Subroto. Nah ini nanti kan semuanya parkirnya harus di Mangkunegaran. Nanti kalau ada event-event besar, gala dinner atau event-event tari, event-event wayangan, keroncong, semuanya bisa kita arahkan ke Mangkunegaran atau Triwindu atau Ngarsopuro. Jadi nanti satu area ini akan kita garap semuanya. Iya, tapi pasti nanti harapannya tahun depan kita lebih banyak lagi lah, kita beres-beres, rapi-rapi, supaya bisa menunjang kegiatan ya, kebudayaan dan pariwisata di kota Solo juga ya. Dan selain itu kan taman ini juga untuk apa kontribusi ke ruang hijau di Solo, daerah resapan, jadi ya kita pokoknya apa yang kita bisa kontribusikan untuk kota Solo kita juga kan. Ini kan terinspirasi misalnya pintunya ini Mbak, dari beberapa pintu-pintu yang ada di sana. Jadi apa yang kita lakukan ini kan sebetulnya kalau di Mangkunegaran ini kan juga terjadi banyak akulturasi ya. Jadi ini salah satu bentuk apa namanya perwujudannya lah dari akulturasi itu. Yang tadi depan yang taman di belakang ini yang masuk ini. Yang kamar-kamar itu, bukan yang dia menjadi kamar. Ini nggak terlalu besar ya?
Kalau yang di belakangnya kira-kira lebih sedikit.